Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Assalamualaikum dan salam Ramadan semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom. Hari ni kita nak cerita mengenai lepas Syamsul, Farid Kamil pula akan melalui fasa ini. Memang kebetulan sangat kan? Fasa apa tu? Jom kita tengok selanjutnya. Pasangan pelakon Farid Kamil 42 dan Diana Daniel 32 akan memulakan proses di bawah jawatankuasa pendamai JKP bagi menyelesaikan kemelut rumah tangga mereka minggu depan selepas aktor terbabit enggan melafazkan cerai terhadap isterinya. Farid dan Diana dijangka memulakan proses JKP Selasa depan dan pengurus Farid Azhari Hamid berkata Farid tetap dengan pendirian mempertahankan rumah tangga mereka. Kata Azhari, ya, mengikut perintah mahkamah, Farid dan Diana akan menghadiri proses JKP Selasa ini dan pendirian Farid masih sama, iaitu mahu menyelamatkan rumah tangga. Namun selepas JKP barulah kita boleh tahu hasil daripada pihak sana. Namun Farid mahu menyelamatkan rumah tangga kerana mereka ada anak bersama. Jadi selagi boleh usaha untuk menyelamatkan rumah tangga, Farid akan berbuat demikian. Kita tunggu saja maklum balas daripada pihak sana, kata Azhari. Azhari berkata ketika ini emosi Farid agak terganggu namun terkawal. Kata Azhari, namun masih boleh dikawal. Sebelum ni setiap kali sebelum pergi kerja, Farid cium anak-anaknya. Jadi apabila tiba-tiba tiada, memang terasa, kata Azhari. Tambah Azhari, Farid masih belum pulang ke rumah untuk berjumpa dua anaknya, Muhammad dan Nur Aurora. Kata Azhari, dia masih belum balik lagi. Saya tak boleh hendak jawab panjang. Namun Alhamdulillah Farid sihat. Isu dengan isteri memang ada. Tetapi sekarang isunya dia tidak dapat berjumpa anak-anak. Anda semua tahu Farid dan anak-anaknya rapat. Dia sangat rapat dengan Muhammad dan Aurora. Jadi apabila tidak boleh jumpa anak-anaknya, emosi Farid kadang-kadang agak terganggu. Namun Farid kena kawal sebab sedang menjayakan penggambaran filem Goal, kata Azhari. Dan pada 10 Mac lalu, Diana atau nama sebenar Diana Daniel, Danny Bisa, menfailkan permohonan cerai di Mahkamah Rendah Syariah Petaling Subang Bestari. Dan laporan media menyebut alasan diberi pelakon filem Iwan Cinur itu adalah tiada persefahaman, berlaku sikap atau perbalahan berpanjangan dan tidak lagi dapat hidup bersama sebagai suami isteri. Dan sehubungan itu, hukum Hakim Syar'i Syukran Yusof memerintahkan Farid dan Diana untuk menjalani proses JKP. So kita nantikanlah apa keputusannya selepas JKP hari Selasa nanti. InsyaAllah semoga dipermudahkan. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.